Di sisi lain pemirsa, hampir sepekan terakhir perairan selatan Jawa dilanda cuaca buruk. Seperti yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur, cuaca buruk menyebabkan seluruh pantai diterjang gelombang tinggi hingga 6 meter. Sejak beberapa hari terakhir, seluruh kawasan wisata pantai selatan di Pacitan, Jawa Timur dihantam gelombang tinggi. Seperti yang terlihat di kawasan Pantai Telang Ria yang berada di Kecamatan Kota. Gelombang dengan ketinggian 4 sampai dengan 6 meter menyebabkan objek wisata yang berada di pusat kota tersebut sepi pengunjung. Pantai terlihat sepi, para wisatawan enggan berkunjung karena khawatir tergulung ombak. Tak hanya itu, cuaca buruk juga menyebabkan ratusan nelayan di Pacitan berhenti melaut. Selain kapal kecil jenis jukung, kapal-kapal besar juga terparkir di pinggiran dermaga Tamperan Pacitan. Sementara para nelayan memilih beraktivitas membenahi jaring mereka. Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengungkapkan, kondisi gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur diprediksi akan berlangsung sampai dengan sepekan ke depan. Sementara sampai saat ini, BPBD Pacitan belum menerima laporan terkait kerusakan dampak dari gelombang tinggi. Pihaknya terus mengimbau wisatawan serta masyarakat selalu berhati-hati dan tidak beraktivitas di laut sementara waktu. Kita tetap mengacu pada informasi dari BMKG bahwa di sini tidak ada fenomena apa-apa ya. Hanya memang ekuatorial, kalau kaitannya cuaca itu kaitannya ekuatorial Rossby memang kalau cuaca. Tapi kalau gelombang tinggi itu hanya angin saja dan memang di Samudra Selatan India, Jawa Timur itu memang gelombangnya sangat tinggi, kategorinya sangat tinggi. Kalau kita bicara sangat tinggi itu antara 4 meter sampai 6 meter. Sebelumnya BMKG juga telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar mewaspadai gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan di Indonesia, termasuk Selatan Jawa. BMKG mengumumkan gelombang tinggi diakibatkan oleh pola angin umumnya bergerak dari timur ke selatan dengan kecepatan 6 sampai 25 knot. Edwin Aji, CTV, Pacitan.